Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan 20. Di sini kami akan membincangkan topik berkaitan GMO kepada summer squash. Okey, nama saya Muhammad Ikwan bin Nestor. Saya Akwan Faiz bin Muhammad Fauzi dan saya Nur Amirah Alina binti Muhammad Amirul Asri. Squash musim panas adalah daripada squash yang dituai semasa belum matang. Sementara kulit masih lembut dan boleh dimakan. Hampir semua squash musim panas adalah jenis Cucurbita pepo yang kebanyakan berasal dari keluarga labu. Masalah kebanyakan virus iaitu apabila squash dijangkiti oleh penyakit virus, mereka sering dijangkiti oleh beberapa virus yang berbeza sekaligus. Walaupun kebanyakan GMO bertujuan untuk bertolak ansur dengan racun serangga, squash GMO bertujuan untuk tahan terhadap jenis virus tertentu. Virus mozaik kuning, Zunichi adalah yang paling biasa, dianggap sebagai patogen utama cucurbits di kebanyakan kawasan di dunia, di mana tanaman virus ini disebarkan terutamanya oleh kutu daun dan menyebabkan tumbuhan yang dijangkiti tumbuh kecil dan tidak sihat. Ia berkait rapat dengan penyakit ring spot pada betik. Antara jenis squash yang mempunyai GMO adalah yellow crookneck squash dan Zunichi. Squash adalah salah satu GMO pertama di pasaran, tetapi ia tidak ditanam secara meluas. Di Amerika dan Kanada, 20 hingga 80% virus dan penyakit tumbuhan ini membunuh dalam setiap tahun. Simptom yang boleh dilihat adalah buah tidak sekata dan daun menjadi kekuningan. Seterusnya, saya akan masuk kepada development. Okay, yang pertama adalah teknik dan proses, iaitu kita gunakan sebagai tissue culture. Fungsi untuk GMO ini untuk mencipta squash yang tahan terhadap virus. Okay, transgene yang dikonstruk adalah daripada virus yang memusnahkan kepada squash dan memasukkannya ke dalam DNA. DNA squash biasa. Gen menghasilkan gen protein pelapis virus. Atas sebab-sebab yang tidak difahami sepenuhnya. Okey. So seterusnya, gen pelapis protein memberikan daya tahan yang kuat terhadap virus dari mana ia datang. Hasilnya ialah penciptaan squash yang hampir kekal terhadap dua penyakit yang berkaitan dengan virus tersebut. Okey, jenis transformasi, iaitu teknik yang pertama adalah kita gunakan sifat yang diingini dan jujukan DNA yang dipanggil promoter dan penanda. Wujudkan kultur tisu tanaman sasaran, dalam kes ini squash yang mudah terdedah kepada virus. Masukkan DNA baharu ke dalam sel tanaman yang dikultur dalam salah satu daripada dua cara senapang gen atau melalui agrobacterium. Sekarang kita masuk kepada status, iaitu di mana ia dikomersialkan. Okey, benih squash tahan virus biotechnology diluluskan untuk ditanam dan mula ditanam di Amerika Syarikat. Hasil daripada tanaman itu, benih itu diluluskan untuk dijual dan digunakan di Amerika Syarikat dan Kanada. Okey, seterusnya, pengimport dan penanaman benih squash biotechnology tidak dibenarkan di Kanada. Tiada import atau penamaan tambahan telah diluluskan di mana-mana negara lain. Tiada import atau penanaman tambahan telah diluluskan di mana-mana negara lain. Okey. Bila ia dikomersialkan, squash adalah tanaman GM, iaitu genetic modified kedua yang disetujui oleh pengawal selia Amerika Syarikat. Okey, sifat itu kemudian ditambahkan ke Zunichi. Pada tahun 1986, Squash Teal adalah seorang saintis yang dihasilkan oleh Asgrow Vegetable Seeds adalah tanaman bio kejuruteraan pertama yang diluluskan
dengan potensi untuk menyebarkan gennya yang didoktorkan ke dalam persekitaran yang lebih besar. Grow Seed Co. dan pertama kali ditanam oleh petani pada tahun 1995. Menjelang tahun 1996, Asgro telah memindahkan bintangan virus genetic engineer daripada labu kuning kepada Zunichi secara pembiakbakaan konvensional, iaitu labu kuning dan Zunichi adalah spesies yang sama dan mudah dikawinkan. Okay. Siapakah yang terlibat dalam hal ini adalah salah satu syarikat pertama yang mengeksploitasi teknologi baru itu ialah Asgro Seed Company di Kalamazoo. Seorang saintis Asgro, Dr. Hector Quenada, telah bekerjasama dengan Dr. Dennis, ahli biologi di Cornell University. Okey, bagi pilihan DMO kepada summer squash, pertama iaitu petani. Okey. Kelebihannya adalah pertama, dia memberikan peluang baru untuk petani agar terus membangunkan pertanian mereka, iaitu dari segi menghasilkan lebih banyak hasil yang dikeluarkan dalam pengeluaran summer squash. Okey, seterusnya iaitu membantu petani untuk menguruskan serangga, rumpai dan keadaan cuaca yang memusnahkan pertanian mereka. Okey, petani juga boleh memilih bioteknologi untuk menanam tanaman seperti squash dan tanaman yang lain. Okey, teknologi membolehkan petani menghasilkan lebih banyak makanan menggunakan lebih sedikit tanah dan sedikit bahan kimia, sambil memulihara tanah, air dan tenaga di ladang. Terusnya iaitu peningkatan pendapatan ladang. Di peringkat global, petani memilih untuk menanam berkaitan dengan GMO telah melihat manfaat ekonomi bersih di ladang adalah pada paras berjumlah $18.8 billion pada 2012 dan $116.6 billion antara 1996 sehingga 2012. Seterusnya, kelebihan GMO summer squash kepada pengguna dan masyarakat. Okey, yang pertama, dia bersifat mampu milik, dan yang kedua iaitu kandungan air dan bahan kimia yang lebih sedikit diaplikasikan pada tanaman konvensional dan mampu bertahan dalam cuaca kemarau, dan juga dapat mengawal rumpai dan juga serangga. Dengan penuaian yang lebih besar dan lebih dipercayai, kajian menunjukkan bahawa pasti produk yang berkaitan dengan penuaian yang lebih besar dan lebih dipercayai, kajian menunjukkan bahawa pasti produk makanan mengenai summer squash akan menelan kos 6-10% lebih jika teknologi bioteknologi tidak digunakan. Yang terakhir, yaitu hasil pengeluaran makanan yang lebih sihat dan lebih berkhasiat. Okey. Yang seterusnya, kelebihan GMO summer squash kepada persekitaran dan alam sekitar. Okey, yang pertama yaitu kurang penggunaan bahan kimia, di mana data yang telah dikaji menunjukkan bahawa sejak tahun 1996 tanaman GMO telah mengurangkan penggunaan racun perosak di ladang sebanyak 8.8%. Okey, yang seterusnya iaitu meningkatkan kualiti air, di mana GMO dapat meningkatkan kualiti air dengan mengurangkan pemendapan dan kandungan nitrogen dan fosforus. Okey, yang terakhir bagi kelebihan persekitaran alam datar, iaitu dia dapat mengurangkan gas rumah hijau. Contoh, pada tahun 2012, penambahbaikan alam sekitar yang dikaitkan dengan penggunaan global GMO adalah bersamaan dengan mengeluarkan 11.9 juta kereta dari jalan raya selama 1 tahun. Okay, seterusnya saya akan pergi ke risiko GMO terhadap squash. Okey.
Pertama sekali, walaupun kebimbangan bahawa tanaman seperti itu tidak selamat untuk dimakan oleh boleh telah menimbulkan kebimbangan orang ramai di Eropah dan sedikit sebanyak di Amerika Syarikat. Setengah ahli biologi mengatakan kebimbangan yang lebih segera adalah ini, iaitu tumbuhan yang diubah sesuai secara genetik boleh berinteraksi dengan alam sekitar dengan cara yang berbahaya. Okey, dan bahawa pengawal selia tidak menuntut kajian yang sewajarnya untuk menilai risiko. Okey, squash juga menimbulkan risiko bahawa jin virusnya atau protein yang mereka hasilkan mungkin berinteraksi dengan virus lain untuk menghasilkan penyakit baharu. Jadi ini menjadi kebimbangan dan boleh menimbulkan risiko bahawa jin barunya mungkin menyebabkan boleh menyebabkan ianya merebak dan menjadi sukar dikawal. Antara risiko yang akan berlaku adalah ancaman superweed, risiko labu menjadi liar. Apakah concern ataupun orang mengambil berat tentang hal ini ialah Jabatan Pertanian Amerika Syarikat, agensi utama yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan ekologi tumbuhan tersebut. Okey, pelbagai jenis kesan yang buruk, pelbagai jenis kesan yang buruk perlulah diambil perhatian supaya tidak berlaku sebarang kerosakan petani. Seterusnya, pengguna, masyarakat dan alam sekitar. Ini menjadikannya tanaman berisiko tinggi di bawah standard projek bukan GMO. Bermakna Zunichi dan produk yang mengandungi Zunichi tertakluk kepada keperluan yang sangat ketat, termasuk ujian untuk DNA GMO. Bulan boleh sebelum ia boleh menjadi projek non-GMO yang disahkan. Bukan itu saja, tidak semua negara yang menerima benih GMO ini dan malangnya atas sebab keselamatan makanan semua negara yang menerima benih GMO ini dan melarangnya atas sebab keselamatan makanan. Okey, namun yang demikian, penyakit virus squash ini tidaklah terlalu bahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amirah Alina binti Muhammad Amirul Asri melaporkan untuk berita UTV 6. Kemajuan bioteknologi bermula sejak 4000 sebelum Masihi, iaitu ketika penduduk Mesir menghasilkan alkohol dan roti menerusi proses penapaian. Lama kelamaan, teknologi itu semakin maju dan canggih di mana saintis percaya membuat pelbagai penemuan terbaru. Peningkatan ilmu pengetahuan mengenai genetik, tumbuhan dan haiwan menjadikan amalan pertanian semakin canggih, membolehkan petani dan saintis memilih ciri-ciri khusus yang mereka inginkan. Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan di Amerika Syarikat, telah menghasilkan GMO, labu atau juga squash yang tahan terhadap virus. Walaupun kebanyakan tanaman GMO bertujuan untuk mempunyai daya ketahanan terhadap racun atau juga untuk menghasilkan racun serangga, squash GMO pula bertujuan untuk mempunyai daya tahan terhadap jenis virus tertentu. Virus mozaik kuning zucchini, virus yang seringkali menyerang tumbuhan jenis squash ini. Virus mozaik kuning, iaitu zucchini, virus yang seringkali menyerang tumbuhan jenis squash ini. Virus ini disebarkan oleh kutu daun yang menyebabkan tumbuhan yang dijangkiti tumbuhan buah yang kecil dan tidak sihat. Ia juga berkait rapat dengan penyakit rinspot yang ada pada betik. Bersama saya, Cik Alina, siaran langsung daripada Sandakan untuk sesi menemu ramah. Bersama pelajar tahun 1 dan tahun 4 daripada Universiti Malaysia Sabah dalam memahami konsep GMO ini. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari Amirah di studio. Sekarang saya, Cik Alina, ingin menemu ramah Cik Sabrina, iaitu pelajar tahun 4 di Universiti Malaysia Sabah Sarawak. Okey, assalamualaikum Cik Sabrina. Okey, organisma yang diubah secara genetik atau nama lainnya ialah GMO. Dan saya ada satu soalan untuk Cik Sabrina. Adakah anda akan mengambil atau memakan makanan yang berasaskan GMO dan mengapa? Waalaikumsalam Cik Alina. Pada pendapat saya, saya tidak kisah bila saya mengambil makanan GMO kerana makanan yang berasaskan GMO rasanya sama seperti makanan yang bukan berasaskan GMO. Itu pada pendapat saya lah. Okay, terima kasih Cik Alina. Okey, soalan seterusnya pula ialah mengapakah labu atau nama lainnya squash telah diubah suai secara genetik? Okey, mengikut apa yang saya telah baca di internet, squash dia diubah secara genetik kerana untuk memberi kekuatan kepada squash tu untuk melawan virus, dan virus ini selalunya apabila ia sudah menjangkiti satu squash di dalam kebun, semua squash yang lain akan dijangkiti dengan cepat. Maksudnya virus itu merebak dengan sangat laju, dan apabila itu berlaku, para petani juga akan menghadapi kerugian yang besar apabila ada virus attack terhadap squash itu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di Universiti Malaysia Sabah Sarawak dan bersama saya hari ini ialah saudari Khadiza, iaitu pelajar tahun 1. Saya ingin bertanyakan saudari Khadijah satu soalan, iaitu adakah anda tahu mengenai organisma yang diubah suai secara genetik atau nama lainnya ialah GMO? Ya, organisma ubah suai genetik GMO merujuk kepada tumbuhan dan haiwan dengan binaan genetik yang diubah suai dan disunting dalam makmal untuk memasukkan gen daripada organisma lain. Okey, soalan seterusnya ialah adakah anda tahu bahawa summer squash atau nama lain dia labu merupakan salah satu tanaman yang diubah suai secara genetik? Saya tidak tahu. Okey. Untuk maklumat saudari, squash atau juga lebih dikenali sebagai labu, yang nama lainnya juga zucchini, merupakan sejenis labu yang tahan terhadap jangkitan virus. Soalan saya yang terakhir untuk saudari Khadiza, apakah kebaikan GMO yang anda tahu? Okey, kebaikan GMO yang saya tahu ialah gen menggunapakai apa yang mereka telah pelajari kepada makanan kita dengan hasrat untuk mempertingkatkan atau menyempurnakan kualitinya. Misalnya tomato yang sensitif kepada frost dan ikan yang mampu hidup dalam perairan Arktik yang dingin beku. Terima kasih Cik Khadiza. Sama-sama. Secara kesimpulannya, teknologi penghasilan GMO adalah satu petunjuk kepada kemajuan teknologi untuk tujuan yang baik demi kemajuan pengeluar dan juga pengguna. Ia menggunakan teknologi kejuruteraan genetik dengan memindahkan gen daripada satu organisma kepada organisma yang lain bertujuan untuk memperbaiki ciri organisma tersebut atau menambah ciri-ciri istimewanya. Semakin banyak negara menghasilkan GMO dan memandangkan ianya membawa banyak manfaat, seperti tumbuhan dan haiwan yang lebih produktif, kebal kepada jangkitan dan kebal kepada racun, serta mempunyai khasiat yang lebih baik dan lain-lain manfaat kepada pengguna.
Walaubagaimanapun, disebabkan oleh kaedah pengubahsuaian gen dan penggunaan mikroorganisma lain, wujud kebimbangan dalam kalangan masyarakat terhadap kesan negatif yang mungkin boleh dibawa oleh teknologi ini, khususnya kepada kesihatan dan juga kesan ke dalam, ke atas alam sekitar. Malah, hasil kajian juga mendapati tumbuhan seperti squash iaitu labu yang telah diubahsuai secara genetik ini hanya tahan kepada jenis virus yang tertentu sahaja. Maka kajian lain perlu dikenalpasti bagi merawat penyakit baru. Setakat ini, hampir semua pertubuhan kesihatan antarabangsa dan badan-badan dunia yang berwibawa telah membuat kenyataan bahawa produk GMO ini tidak membawa kemudaratan yang lebih besar daripada produk bukan GMO, sama ada ke atas kesihatan manusia ataupun kesan buruk alam sekitar. Masyarakat perlu merujuk kepada badan-badan antarabangsa ini untuk mengambil pendirian kerana terdapat banyak badan-badan lain yang mempunyai pendirian anti-produk GMO dan seringkali memberi imej yang negatif kepadanya. Kebanyakan imej-imej negatif yang diberikan ini adalah hanya berdasarkan kepada persepsi dan tidak mempunyai bukti yang kukuh. Sedangkan hakikatnya, produk GMO yang dipasarkan telah menjalani ujian keselamatan di semua peringkat berbanding dengan produk bukan GMO. Walau bagaimanapun, kajian dan pemantauan patut terus dijalankan oleh badan-badan berautoriti bagi memperbaiki teknologi GMO dan juga mengesan sebarang kesan negatif yang tidak diduga. Sekian, terima kasih.